Untuk resep dan cara pembuatan puding coffee raisin, simak video berikut ini. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 3 butir putih telur, 50 gram gula pasir. Kemudian kita mixer hingga kaku, gunakan kecepatan mixer paling tinggi. Sekarang adonan putih telur sudah kaku, kita matikan mixer, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, kita siapkan panci. Kemudian kita masukkan 1 saset agar-agar, 100 gram gula pasir, 2 saset atau 4 gram kopi hitam instan tanpa ampas. Saya gunakan kopi hitam tanpa ampas dari Nescafe. 600 ml susu cair. Selanjutnya, kita aduk merata dan masak hingga mendidih. Setelah puding mendidih seperti ini, kita matikan api kompor. Kemudian puding kita angkat dan langsung tuang ke dalam adonan putih telur yang tadi. Selanjutnya kita aduk merata hingga benar-benar tercampur dengan baik menggunakan whisk. Setelah tercampur rata seperti ini, kita siapkan loyang. Tambahkan choco chips di dasar loyang, ini untuk mempercantik saja, bisa di skip. Kemudian tuang adonan puding ke dalam loyang. Kita sisakan sedikit adonan untuk bagian lapisan atas. Kemudian tambahkan lapisan biskuit regal di atas puding. Lalu masukkan semua sisa puding yang tadi di atas biskuit regal. Rapikan puding agar merata dan semua biskuitnya tertutupi dengan puding. Kemudian puding kita diamkan hingga dingin di suhu ruang sebelum kita masukkan ke dalam kulkas dan kita diamkan hingga puding set atau keras. Sekarang puding sudah keras. Selanjutnya puding kita keluarkan dari loyang sebelum disajikan. Puding siap disajikan, ini pudingnya sangat cantik dan pudingnya sangat wangi. Puding ini sangat layak untuk dijual. Pudingnya sangat enak dan lembut sekali. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.